Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Kes banduan Najib Abdul Razak mencuri duit rakyat dalam SRC International dan juga 1MDB bukan satu-satunya kes yang melibatkan menteri kerana banyak lagi kes yang masih tersembunyi. Kalau anda baca berita tentang Malaysia, kemungkinan ialah dalam setiap kementerian ada saja penyelewengan duit yang melibatkan penjawat awam, kroni dan juga menteri. Seumpamanya, Kementerian Pendidikan dengan komputer, Kementerian Pertahanan, helikopter, kapal terbang, kapal LCS, senjata, Kementerian Pelancongan dengan magazine atau iklan, advertisements, Kementerian Kesihatan dengan vaksin dan kesihatan pekerja asing, Kementerian Sukan, Kementerian Pertanian, ingat tak Lembu National Feedlot Corporation, Kementerian Pengangkutan dan sebagainya. Berbilion-bilion ringgit telah hilang macam tu saja. Sudah sampai masanya kita, ya kita, anda dan saya bertindak kerana menteri kita ni, diorang semua tak peduli. Yang saya laporkan cerita yang telah direport oleh wartawan. Banyak lagi yang masih disembunyikan oleh ahli politik kita yang korup. Ini dia secara ringkas cerita skandal projek Littoral Combat Ships ataupun LCS. Ini skandal yang baru-baru ni didedahkan. Pada bulan Disember 2011, Kementerian Pertahanan menganugerahkan kontrak berharga 9 bilion ringgit kepada Bausted Naval Shipyard, Sdn Bhd. Kontrak akhirnya ditandatangani pada bulan Julai 2014. Anugerah ini untuk 6 kapal tempur pantai yang dalam Inggeris Littoral Combat Ship tadi, LCS. Kapal ini akan jadi sebahagian daripada pelan pembaruan armada, Modernization of the Fleet, Tentera Laut Malaysia. Projek kapal LCS penting untuk tentera laut mengekalkan keselamatan dan kedaulatan negara. Kapal LCS gunakan cara modern warfare iaitu anti-air atau anti-udara, anti-surface, anti-permukaan tanah, anti-submarine warfare iaitu anti-kapal selam dan juga electronic warfare. Walaupun Tentera Laut Malaysia ingin 12 kapal LCS, projek sekarang ni hanya untuk membina 6 saja kapal LCS. Kerajaan telah bayar 6 bilion ringgit ataupun 67% daripada kos setakat ini. Ingat yang apa saya kata ya. Kerajaan sudah pun bayar syarikat Bausted 6 bilion ringgit. Bukan 6 juta atau 600 juta ringgit tetapi 6 bilion. Bilion ya. Jumlah duit ini bukan sap-sap sui saja tetapi betul banyak duitnya. Walaupun duit telah dibayar, satu kapal pun belum habis dibina dan belum diterima oleh tentera laut kita. Sepatutnya setakat ini 5 biji kapal sudah dibina dan diserahkan pada tentera laut bulan Ogos ni. Dan kapal yang keenamnya akan diserahkan ke tentera laut pada tahun depan. Duit dah dibayar tapi kapal tak siap lagi. Mungkin anda ingat semua ni tak penting tapi syarikat Bastard telah terima duit ni saya ingat dah lebih 10 tahun. Katakanlah anda nak bina rumah untuk anda nak bersara esok. Anda bagi duit pada kontraktor. Tetapi selepas katalah 10 tahun anda dapati satu bilik pun ataupun satu tiang rumah pun tak siap
Tapi duit tu kontraktor dah habis belanja nak bayar hutangnya dengan pembekal batu bata dan sebagainya. Inilah yang telah terjadi dengan Bausted, syarikat yang kerajaan beri kontrak nak bina kapal ni. Mereka macam ahli baba kerana Bausted pula ada sub-sub kontraktor dan separuh besar duit rakyat ni telah diguna nak bayar hutang kontraktor dan subkontraktor. Itu sebab kos satu kapal sudah melambung kerana Bausted korang duit nak beli besi dan bayar gaji agaknya, nak beli peralatan buat kapal dan sebagainya. Mengapa rakyat pula yang nak terpaksa bayar hutang syarikat Alibaba ni? Mungkin anda tanya, mengapa Admiral Tentera Laut tak tanya apa status pekerjaan ini, pekerjaan nak bina kapal ni? Mengapa dia tak ambil tahu? Tetapi sebenarnya, Laksamana Abdul Aziz Jaafar memang bimbang tentang progres projek ini dan dia dah telah cuba beberapa kali ambil tindakan tetapi kerajaan yang buat diam. Bukan sahaja tak ada progres tetapi Zahid Hamidi sebagai Menteri Pertahanan pada masa anugerah ini diberi ke Bausted telah ikut cakap Bausted dan tukar sistem kapal dari keperluan tentera laut ke cadangan Bausted. Mengapa Zahid tak tanya Admiral Abdul Aziz kerana tentera laut yang akan guna kapal ni dalam mempertahankan negara kita? Apa yang Zahid tahu tentang kapal? Dia tak ada pengalaman dan dia juga tak ada integriti. Admiral Abdul Aziz telah sound ya, dia telah sound beberapa orang tinggi. Secara black and white, ia telah tulis 10 surat saya ingat ke Perdana Menteri, ke Timbalan Perdana Menteri, ke Menteri Pertahanan dan juga Setiausaha Kementerian Pertahanan dan Setiausaha Kementerian Kerajaan. Tapi seekor pun tak kuasa dan tak nak ambil tahu tentang perkara yang telah membimbangkan Admiral Abdul Aziz. Itu saya kata dulu ya. Musuh kita ni kadang-kadangnya bukan orang luar tetapi mereka yang dalam kementerian di Putrajaya. Bila plan untuk melengkapkan kapal LCS ini dibuat dan anugerah diberi pada 2011, Perdana Menteri masa itu ialah Najib Abdul Razak dan Menteri Pertahanan ialah Zahid Hamidi. Tetapi apabila skandal ini terkeluar, ketiga-tiganya Najib, Zahid dan Hishammuddin Hussein yang Menteri Pertahanan sekarang, sekorang tak nak mengaku yang mereka bertanggungjawab. Dan mereka salahkan siapa lagi? Orang lain seperti orang dari pakatan. Zahid Hamidi, dia mesti bertanggungjawab kerana projek itu diluluskan olehnya pada 2011. Jadi, kita ni ada banyak soalan pada masa itu. Mengapa kerajaan dan juga Kementerian Kewangan tak cek latar belakang Bausted? Kerajaan tak ada buat due diligence ke kerana ia tak cek yang Bausted ni mampu atau tidak melaksanakan sampai ke peringkat akhir projek sebesar ini? Patutlah Menteri Kewangan masa tu siapa lagi? Pada 2011, Najib kan? Dia memang cuai. Kementerian tak cek hutang yang rakyat pula terpaksa bayar untuk syarikat kontraktor dan subkontraktor. Ini cara operasi syarikat Alibaba. Tak ada SOP dan tak ada standard. Satu lagi, mengapa Zahid tukar sistem yang Ketua Tentera Admiral Abdul Aziz telah setuju memperolehi, iaitu sistem Sigma dari negara Belanda? Tetapi Zahid pandai-pandai pula dengar cakap kontraktor Bausted dan tukar kapal ke sistem Gowin, iaitu buatan Perancis. Ramai orang sedar yang syarikat ni, syarikat Perancis ni lah yang rapat dengan rakan Najib semasa Malaysia beli kapal selam Skopin. Rakan Najib tu ialah Abdul Razak Baginda dari Perimeka.
ya, untung dapat beratus-ratus juta ringgit komisen dari Skopin. Jadi, adakah Zaid atau subcontractor atau kontraktor dapat komisen yang beruntung untuk mereka seperti yang telah didapati oleh Razak Baginda? Macam mana ya menteri boleh menganiayai tentera kita juga? Inilah perbuatan pengkhianat. And it's not a very good morale booster for the Navy. Pada pendapat saya, ketiga-tiga mereka, Hishammuddin, Najib dan Zaid patut dibawa ke mahkamah dan minta diorang beri keterangan untuk peranan mereka dalam skandal LCS ini. Lagi satu ya. Mengapa tidak ditender secara terbuka? Mengapa pula direct negotiation ke satu syarikat bastard saja? Inilah semacam operasi syarikat kroni. Bukan saya saja yang patut marah. Anda juga patut soalkan ahli parlimen anda. Duit telah masuk poket beberapa menteri agaknya ya, dakwaannya, dan juga kroni. Mereka kaya tapi rakyat yang menderita dan keselamatan negara telah terjejas. Bila kontrak ditandatangani pada 2014, Menteri Pertahanan telah tukar ke Hishammuddin Hussein dari Zaid Hamidi. Walaupun kita diberitahu oleh penyiasat dalam jawatan kuasa akaun awam Parlimen Malaysia iaitu the PAC Public Action Committee bahawa tidak ada satu pun kapal yang telah siap, mengapa Hishammuddin kata pada tahun 2017 satu kapal LSC sudah siap tapi tahun ini dia kata kapal yang pertama akan siap tak lama lagi. Jadi kenyataan yang mana satu yang betul? Jadi adakah Hishammuddin sebagai Menteri Pertahanan menipu kita dan cuba manipulasi orang ramai dan juga parlimen? Atau dia tidak cek betul-betul yang kapal itu memang dah siap atau tidak? Yang mana satu? Kalau dia bohong, mengapa dia berbohong? Duit 6 bilion dah lesap dan kapal dah ghaib. Ataupun Hishammuddin tak tahu keadaan yang betulnya. Kalau ya, dia tak tahu, makna dia tak layak jadi Menteri Pertahanan. Dia buat relax dan leka saja seperti tindakannya apabila orang dari Sulu masuk ke Lahad Datu pada tahun 2013. Dia Menteri Pertahanan yang sangat lemah. Hishammuddin adalah Menteri Pertahanan dan ia mesti letak jawatan kerana ia tak tahu makna bertanggungjawab. Orang seperti Hishammuddin dan rakannya di UMNO baru sudah lama dalam kabinet dan mereka dah jadi terlalu lemak. Sepatutnya kita lebih tegas dan minta mereka resign. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.